Serasi dengan julukan negeri cantik, budaya menarik, Terengganu mempunyai pelbagai tarikan yang boleh menggamit kedatangan pengunjung saban tahun. Sebut sahaja Pasar Payang yang sudah sebati sebagai ikon Terengganu. Lokasi ini menjadi destinasi wajib untuk disinggahi dengan tawaran pelbagai variasi makanan asli masyarakat Terengganu seperti serunding, keropok kering dan kuih muih. Umpama seperti pusat sehenti untuk mendapatkan barangan tempatan, para pengunjung pasti tidak melepaskan peluang untuk membeli sutera asli buatan tangan selain hasil kraf tangan penduduk tempatan dengan harga yang berpatutan. Selain Pasar Payang, Masjid Kristal juga merupakan antara lokasi wajib singgah oleh pelancong dari dalam dan luar negara. Keunikan seni bina daripada kaca dan keluli, masjid ini merupakan masjid pintar pertama di Malaysia dan mempunyai keluasan 2,146 meter persegi. Batik dan Terengganu memang tidak dapat dipisahkan. Tidak sah rasanya jika tidak berkunjung ke pusat batik terkenal di Kuala Terengganu ini, Nur Arfa Batik. Merupakan signatur produk negeri ini, di sini para pengunjung diberi penerangan mengenai cara pembuatan batik sambil melihat secara dekat proses membuat batik cetak, batik tangan dan membuat cop batik. Bagi yang ingin melihat penyu dengan lebih dekat, bolehlah mengunjungi Pusat Konservasi dan Sanktuari Penyu di Pantai Kijal. Di sini, telur penyu agar dikutip dan dikumpulkan agar terpelihara dari sebarang ancaman luar. Telur ini akan ditanam di dalam kawasan berpagar yang selamat sehingga menetas. Proses penetasan telur mengambil masa 45 hingga 60 hari. Kebiasaannya selepas menetas, anak penyu akan dijaga selama 2 hingga 3 hari. Kemudiannya dilepaskan ke laut apabila kaki mereka cukup kuat untuk berenang. Ternyata banyak tarikan yang ditawarkan di negeri ini. Lawatilah Terengganu sempena tahun melawat Terengganu 2017.